بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. Pertamanya mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat iman dan Islam, nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk kita adakan daurah ilmiah, iaitu perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan juga bila mana pihak masjid minta kepada kami untuk adakan daurah kitab, tadi bincang 2-3 orang, saya bincang dengan Ustaz Isof, akhir sekali kami setuju untuk adakan pengajian kitab daurah Kitabul Arba'in min Akhlaqin Nabiyil Amin, hadis 40 berkenaan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, yang mana ditulis oleh al-alimul allama al-muhaddis al-musnid al-syekh Tariq Muhammad Sardar al-Makki al-Hanafi, merupakan guru kami. Tuan-tuan, pengarang kitab kita ni adalah bukan orang biasa. Dia adalah merupakan salah seorang muhaddis daripada Mekah. Ano? Saya pernah bertemu dengan beliau beberapa kali. Dan juga waktu Syekh Tariq hadir ke Malaysia tahun lepas, bulan 4 ke bulan 5 lebih kurang lah, dia main ke Malaysia tahun lepas. Jadi kami yang bawa dia ke Perlis, Kedah dan juga lain-lain. Dan juga antara yang kami minta kepada Syekh Tariq untuk tuliskan satu kitab, iaitu berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kali pertama saya jumpa dengan Syekh Tariq bila mana pergi ke Mekah. Saya pergi tahun lepas pada bulan 12 2013 lebih kurang. Pergi, saya ingat saya bulan 12 kot, tak silap. Waktu kami pergi tu, dan juga bincang dengan Syekh Tariq, nak minta Syekh Tariq datang ke Malaysia, dan juga nak minta Syekh Tariq tulis satu kitab yang mana sebagai satu ingatan buat kita rakyat Malaysia ni, bila mana Syekh Tariq balik ke Mekah, ada benda yang tinggalkan. Antaranya adalah kitabnya lah. Syekh Tariq datang ke Malaysia tahun lepas lebih kurang dalam Allah Subhanahu Wataala Muhammad, lebih kurang dalam 10 hari. Dia datang ke Malaysia dan juga ambil masa lebih kurang 4 hari untuk daurah kitab hadis tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Syekhuna Syekh Tariq, dia tulis kitab ni ketika mana memang dalam tempoh perjalanan musafir dia di Malaysia. Dia balik ke hotel, tulis, bagi. Okey, hari ni daurah kita akan buat hadis ni, hadis sekian 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 ni. Kemudian esok pula daurah, dia balik ke hotel, pilih hadis, tulis, bagi pula. Jadi susunan dia adalah susunan ketika mana dalam keadaan musafir di Malaysia ni. Atau
Dan juga tuan-tuan, antara perkara yang kami boleh ambil daripada Syatori, segala apa yang dibaca ke dalam kitab ni, tuan-tuan, bermula daripada awal sampailah kepada hadis yang ke-40, itulah merupakan antara akhlak yang ditunjukkan oleh Syekh bila mana bersama dengan kami. Tuan-tuan bayangkan bila mana kami bawa Syekh, maksudnya pergi ke sana, pergi ke sini, bawa pergi ke hotel, makan sekali dan juga lain-lain, tuan-tuan. Bagaimana akhlak Rasulullah, itulah merupakan akhlak para ulama, itulah merupakan akhlak syaitori yang ditunjukkan kepada kita. Maksudnya apa? Orang yang membentangkan, orang yang tulis kitab ni bukan takat tulis ya, tapi dia juga yang amalkan, dia juga yang tunjuk akhlak yang sebenarnya. Sebab tuan-tuan, akhlak ni bukan kata tulisan, akhlak ni bukan kata buku, tapi yang dimasukkan dengan akhlak adalah peribadi murabbi, peribadi orang yang tunjukkan akhlak, perbuatan yang elok dan juga baik di hadapan masyarakat. Jadi itu yang kami boleh ambil daripada Syekh Tariq. Dan juga antara yang Syekh Tariq berikan pesanan pada kami, antara yang dipesan, dia kata ni, buku aku ni kamu ambil dan juga kamu sebarkan, sampaikan, kamu sebarkan dan juga kamu jadikan buku ni adalah sebagai daurah untuk masuk ke setiap negeri. Dan juga ini yang kami ambil sebagai amanah, dan juga untuk sampaikan buku ni, dan juga untuk daurahkan buku ni di setiap tempat dan juga negeri. Tuan-tuan, buku ni bila mana lepas 3-4 bulan setorik balik ke Mekah, buku ni dah pun sampai ke Indonesia. Alhamdulillah. Saya pergi jumpa dengan setorik awal tahun ni, bulan 3 saya pergi umrah baru ni. Bulan 3 saya pergi dan juga jumpa dengan setorik. Dan juga berita kat dalam seronok bila mana kita buat daurah, dan juga buku dia, buku ni dah pun tercetak lebih kurang dalam 6,000 naskah. 6,000 dah tersebar habis jual. 6,000. Jadi orang panggil apa, dia pun seronok lah. Bukan takat di Kedah ya, tapi di Perlis pun dah ada, di Johor pun dah ada, di Penang pun dah ada. Ano? Bukan takat Malaysia, tapi sampai masuk ke Indon buku ni. Jadi itulah antara perkara keikhlasan ulama kita bila mana tulis kitab ni. Cuma tuan-tuan, dalam ni saya rekodkan ataupun saya nukilkan, tuan-tuan tengok dalam kalam pendahuluan tu, dalam tu saya tulis antara yang kami ingat sampai ke sekarang ni bila mana tengah-tengah belajar kitab ni, tuan-tuan. Setiap kali habis pengajiannya, hujan yang naik. Setiap kali habis pengajian. Jadi kami mengaji pada waktu petang zuhur sampai waktu asar. Habis mengaji ya, tutup kitab ya, berhenti, hujan turun. Allahu Akbar. Itu adalah di antara petanda bahawa berkat kepada orang yang tulis kitab ni, dan juga keberkatan kepada majlis yang diadakan. Yang paling saya seronok sekali bila mana tuan-tuan, kitab ni mula-mula sekali didaurahkan adalah di sekolah kami lah, sekolah pusat pengajian darul hadis di Al-Wasa' tu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih untuk jadikan tempat tu adalah merupakan tempat yang berkat, dan tempat yang mula-mula sekali kitab ini didaurahkan. Baik. Jadi kitab ni adalah kitab yang ditulis di Malaysia. Ditulis pula dalam keadaan tengah musafir, tuan-tuan. Dan juga pertama kena daurah adalah di pusat pengajian darul hadis di sekolah kami lah, di Al-Wasta' tu. Baik, insya-Allah. Jadi kita akan adakan daurah kita ni bermula daripada hadis yang pertama sampailah kepada hadis yang terakhir. Dan juga apa yang akan saya sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Tariq sendiri. Maksudnya tuan-tuan, bila mana saya dan Syekh Yusof buatkan daurah ni, maksudnya kami ni syarah dan juga kami ni huraikan berdasarkan apa yang kami belajar dan juga apa yang kami ambil sendiri daripada pengarang kitab kita ni. Ano? Dan insyaAllah kalau diberikan kesempatan akhir sekali ni, mana-mana yang kita ikut daurah kita bermula daripada awal sampai habis, insyaAllah kita akan berikan ijazah sanad yang diberikan oleh Syatori kepada orang yang hadir daripada awal sampai ke akhir. Syarat dia daripada awal sampai habis lah. Itu syarat dia. Dan juga benda ni adalah satu amanah daripada Syekh Nuri. Baik. Jadi sebelum daripada kita mulakan pengajian kita ni, insyaAllah sama-sama kita mulakan dengan niat yang baik. Kita baca sikit niat daripada Syekh, daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang diajarkan oleh guru kami, insyaAllah. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi wa ad-du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan tengok pada hadis yang pertama muka surat yang kedua. الحديث الأول في كمال خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ahsanan nasi khuluqan. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Siapa Sayyidina Anas? Pertama ni tuan-tuan kita kena kenal siapakah perawi hadis ni. Hadis yang pertama sekali. Kata guru kami Syekh Tariq, Sayyidina Anas adalah merupakan antara khadam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Khadam Rasulullah. Maka tuan-tuan, bila mana khadam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam dia khidmat dengan Nabi ni bukan takat waktu siang. Tapi waktu malam pun khidmat dengan Rasulullah. Maka tuan-tuan, khidmat yang ada pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bukan takat di luar rumah. Bahkan tuan-tuan dalam rumah juga dia berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Khadam Rasulullah. Cerita asalnya Sayyidina Anas ni dia adalah merupakan antara anak kepada seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Sayyidatina Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bila mana tengok ramai orang yang tinggal dekat Madinah bagi hadiah pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mana Rasulullah mula sampai dekat Madinah. Bila Nabi mula-mula sampai dekat Madinah, semua orang pakat bagi hadiah. Tanda kata apa? Seronok. Pakatlah bagi hadiah. Kan? Ya Rasulullah ini hadiah. Ya Rasulullah ini hadiah. Ya Rasulullah ini hadiah. Sampai bila mana giliran Ummu Sulaim bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia kata, "Aku ni nak kata harta banyak tak ada. Aku ni suami tak ada. Aku ni duit tak ada. Ya Rasulullah, tapi aku nak bagi hadiah kepada engkau. Ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa melainkan anak aku ini." Anas ibn Malik ketika tu berumur 10 tahun. Waktu tu umur 10 tahun. "Aku ni tak ada apa-apa melainkan anak aku ini," umur 10 tahun ketika tu. Lalu dia kata, "Ya Rasulullah, engkau ambillah dia ni, jadikan dia sebagai khadam kepada engkau." Allahu akbar tuan-tuan. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setuju dengan permintaan daripada Sayyidina Ummu Sulaim, dia ambil Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagai khadam berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun, tuan-tuan. Yang ini antara benda yang boleh untuk kita ambil, tuan. Apa dia? Kalau kata jumpa dengan orang yang soleh, kalau jumpa dengan tutup guru, kalau mai ke tempat kita, tuan-tuan, maka antara yang disunatkan pada kita bawa anak pergi jumpa dengan tutup guru. Bawa jumpa dengan orang soleh. Kan? Minta dia doakan pada anak kita ni. Seperti mana akhlak yang ada pada para sahabat. Ummu Sulaim bawa anak dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Jadi kita pun macam tu juga noh. Jangan pula kita bila mana artis mai bawa ala anak jumpa dengan artis. Siapa mai? Siti Nurhaliza. Carnival jom heboh dia buat dekat sekian-sekian tempat, kita bawa anak kita pi. Seronoklah anak kita ni jumpa dengan Zizan Razak. Maharaja Lawak memang famous. Ambil gambar sekali buat dalam Facebook. Ha tu kita tu. Tapi akhlak yang ada pada para sahabat, apa dia? Bawa jumpa dengan orang yang soleh, minta dia doakan kepada anak kita. Pernah berlaku tuan-tuan. Sepupu saya pak menakan lah, pak menakan dia cerita kata anak dia, sepupu saya lah. Anak dia dalam keadaan mula-mula tu Allah, beratlah nak semayang, nak baca Quran pun payah, tuan-tuan. Dalam kuliah, dia main kuliah lah, saya beritahu dalam kuliah. Saya kata tuan-tuan, kalau kata ada orang soleh main tempat kita, kalau kata ada tutup guru main tempat kita, tuan-tuan, apa yang perlu untuk kita buat? Tiru bagaimana sikap para sahabat. Bawa orang anak-anak kita ni jumpa dengan orang soleh tu, minta dia doakan. Sebab doa orang yang soleh dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Dia kata lepas-lepas tu dia bawa anak dia. Ada satu orang ulama main ke tempat dia, dia bawa jumpa dengan seorang ulama tu. Seorang ulama tu bila mai dibawa anak dia bukan buat apa pun, dia pegang kepala eh. Dia pegang kepala, dia doakan sekian selesai. Dia kata lepas 2 minggu peristiwa tu, lepas 2 minggu anak dia tu bawa jumpa dengan syekh ni, tuan-tuan, dia kata apa? Lepas 2 minggu tu anak dia berubah.
daripada yang ketegak nak semayang, daripada ketegak nak baca Quran, daripada ketegak nak pi kafar tu, lembut hati Allah, semayang pun nak, baca Quran pun mudah, nak suruh pi sekolah kafar petang-petang pun boleh. Dia kata betul apa yang ustaz beritahu. Maka ni apa dia? Antara sikap para sahabat yang boleh untuk kita ikut dan juga kita tiru. No? Kita tahu masjid kita ni banyak para alim ulama mai. Kita bawa anak-anak kita jumpa dengan para alim ulama, tu adab kita ketika mana berhadapan dengan para alim ulama bila mai ke tempat kita. Maka Ummu Sulaim bila mana bawa Anas ibn Malik jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan Rasulullah doakan keberkatan dan rahmat kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehinggalah Sayyidina Anas tuan-tuan 10 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali bila mana dia Nabi wafat, dialah di antara rujukan utama para sahabat. Para sahabat nak tahu, ya Anas, macam mana ke akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Anas, bagaimana ke akhlak Nabi dalam rumah? Ya Anas, bagaimana ke akhlak Nabi bersama dengan cucunya? Bagaimana akhlak Nabi sekian tempat, tuan-tuan? Kesimpulan yang diberikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dari segi akhlaknya. Seolah-olah begini tuan-tuan, nak cerita apa bab akhlak Nabi ni? Tak mana yang nak cerita, tak ada tempat yang boleh digambarkan dengan mulut, tak ada tempat yang boleh digambarkan dengan kata-kata yang sama macam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya bila mana kita sembang bab akhlak Nabi ni, tentang akhlak Nabi dengan para sahabat, akhlak Nabi dengan cucu dia, akhlak Nabi dengan isteri dia, akhlak Nabi dengan masyarakatnya ada, kalau cerita pun tak habis. Itu maksudnya cerita tak habis. Maka sebab itulah Syekh Tariq disebutkan kepada kami, aku letakkan hadis ni yang pertama kerana apa? Sebab sebagai kesimpulan nak bagi tahu kata akhlak Nabi ni adalah sebaik-baik akhlak, kalau nak bincang tak habis. Kalau para ulama dia menyebutkan bahawa dalam sebuah syair, wa ala tafannuni wasifina bi wasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau nak perinci dah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuan-tuan, perinci satu persatu, tuan-tuan, sehingga kan kita perinci tu, orang yang memerincikan, orang yang cerita tu habis, masa pun habis, zaman pun habis, tapi akhlak Nabi tak habis-habis lagi. Kata para ulama dalam sebuah syair. Dan jadi itulah merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak memadai dengan 40 hadis ni, tapi inilah merupakan antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang boleh untuk kita ambil pengajaran daripada cerita ini. Itu adalah hadis yang pertama, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Tariq sendiri, dia letakkan hadis yang pertama. Sebab apa? Syekh Tariq dia tulis kitab ni tuan, hadis yang pertama ni dia ada kaitan dengan hadis yang kedua, ketiga, keempat, kelima, akhir sekali hadis yang terakhir lah sekali. Hadis yang ke-40 tu dia ada kaitan dia. Apa kaitan dia? Nantilah siapa yang main last dia dapat lah. Apa kaitan antara hadis yang pertama dengan hadis yang terakhir? Ini penting. Sebab apa? Sebab daripada mulut Syekh Tariq sendiri, pengarang kitab kita sendiri, yang sebutkan tentang perkara tersebut. Baik, lalu Allah Subhanahu wa taala firmankan bahawa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah adalah berada di atas akhlak yang mulia. Kita akan huraikan tentang ayat ini dalam hadis yang lain. Tengok bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala letakkan takkid yang banyak dalam hadis ayat ni, nak cerita kata akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup mulia. Hadis yang kedua. Al hadis tsani fi adami fuhshihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala anhuma qala lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam fahishan wa la mutafahishan. Daripada Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala anhuma, katanya tidaklah Rasulullah, Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bukanlah dia seorang yang jahat dan melakukan kejahatan. Fahishan, buat jahat. Mutafahishan, balas balik dengan buat kejahatan. Fahish, buat jahat. Mutafahish, orang buat jahat kat dia, dia balas balik. Ano? Fahish, orang tak buat apa kat dia pun,
dia buat jahat pada orang. Mutafahish, orang buat jahat dekat dia, dia balas balik dengan kejahatan. Itu maksudnya. Ha, beza antara fahish dan mutafahish. Baik. Dalam hadis ni bila mana menggambarkan bahawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah jenis yang buat jahat dan bukanlah jenis yang balas balik kejahatan. Dia tak buat jahat dan dia juga tak balas dengan kejahatan. Kalau nak cerita banyak antara yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ada seorang Yahudi yang bernama Zaid ibn Sa'anah. Nah, ni tuan-tuan kena ingat ni, tulis cerita ni. Salah seorang Yahudi yang bernama Zaid ibn Sa'anah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana mula-mula sampai dekat Madinah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk pinjam duit. Zaid ibn Sa'anah merupakan seorang Yahudi. Bila mana ditawarkan untuk pinjam duit, Rasulullah nak berhutang pinjam duit dengan seorang Yahudi. Kalau ikut tuan-tuan dari segi logik akal, Nabi Muhammad ni kalau nak pinjam duit, boleh pinjamlah dari para sahabat. Abdul Rahman bin Auf, orang kaya. Sina Abu Bakar, orang kaya, korporat. Tapi sebab apa Nabi Muhammad nak pinjam juga, berhutang juga dengan Zaid ibn Sa'anah? Sebab apa? Dakwah kepada orang Yahudi. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Kerjasama dengan orang kafir ni tujuan dia adalah untuk dakwah. Nah, tu kena ingat. Maka macam tu lah juga dengan Rasulullah. Bila mana berhubungan dengan seorang Yahudi, tujuan dia apa dia? Untuk berdakwah. Akhir sekali, keluarlah hukum kata harus untuk kita berjual beli dan juga kita berhutang walaupun dengan orang kafir. Rasulullah SAW berhutang dengan Zaid ibn Sa'anah. Cerita dia, Zaid ibn Sa'anah ni bagi hutang pada Rasulullah dengan 20 gantang kurma. 20 gantang kurma. Nabi Muhammad bila mana dah pinjam, sekian-sekian waktu berjanji, kata okey, sekian-sekian waktu akan bayar balik. Serupa macam kita lah kan. Kita bila mana buat loan kereta, lepas daripada sebulan, ansuran. Lepas sebulan, ansuran. Lepas 9 tahun, selesai. Itulah janji. Bila mana Zaid ibn Sa'anah janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekian-sekian waktu ni akan bayar balik, tuan-tuan, cerita dia, tak sampai pun tempoh yang waktu sepatutnya kena bayar, tiba-tiba Zaid ibn Sa'anah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat tengah-tengah pekan, tinggikan suara dia dan seolah-olah macam menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hutang aku ni bila nak bayar? Engkau ni kalau kata jenis minta hutang tak bayar, engkau, keturunan engkau, cicit engkau, kesemua celaka belaka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi Muhammad di Mekah, di Madinah sebagai apa? Sebagai Perdana Menteri. Kan? Kemudian orang yang duk maki hamun ni, tang mana? Tengah-tengah pekan. Duk maki hamun. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tu bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ada satu orang Yahudi tinggikan suara. Sayyidina Umar ketika itu dikata apa? Ya Rasulullah, izinkan kepada aku untuk pancung kepala dia. Gairah yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, geram. Dahlah tak sepatutnya waktu sampai. Padahal minta awal pula, dahlah minta awal. Kemudian tinggikan suara pula, tak bincang pun bagi elok. Kata Rasulullah, ya Umar, jangan engkau buat begitu dekat dia. Jangan. Wahai Umar, engkau bawa dia pergi ke rumah dan juga tolong bayarkan hutang aku kepada dia 40 gantang emas. 40 gantang kurma. Pinjam 20 ya. Hutang 20. Bayar balik 20 gantang kurma, tambah lagi 20 gantang kurma. 40 gantang kurma bayar hutang dia. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, pinjam 20 ya, sebab yang bayar 40. Pinjam 20 ya, oh ya, bayar sallallahu alaihi wa sallam, 20 tu adalah sebagai hadiah untuk dia. Sebagai hadiah untuk dia. Hadiah kepada Yahudi tu. Jadi bila mana seorang Yahudi ni dia berjalan dengan Sayyidina Umar balik ke rumah, on the way nak balik ke rumah, tuan-tuan, tiba-tiba kata Zaid ibn Sa'anah, wahai Umar, engkau kenal aku tak? Aku adalah merupakan Zaid ibn Sa'anah. Kata Sayyidina Umar, aku pernah dengar tapi tak perasan. Akulah merupakan antara orang besar di dalam Yahudi. Dalam bangsa Yahudi ni aku orang besar. Wahai Umar,
aku ni sebenarnya bukan kata nak minta hutang betul-betul pun. Tapi aku nak beritahu bahawa sebenarnya aku buat ni adalah untuk aku nak uji. Nak tengok sama ada Muhammad ni orang yang pemarah ke ataupun dia ni bukan pemarah, jenis perangai ke tak. Sebab dalam kitab aku, Taurat menyebutkan bahawa akan ada Nabi akhir zaman, antara sifat dia apa dia? Menahan kemarahan. Tahan kemarahan. Bila mana dia tahan kemarahan dia, tuan-tuan? Aku uji dia, bagi pinjam kurma, bagi hutang kurma, aku minta dia saja nak bagi marah kepada orang ramai. Tapi dia dalam keadaan yang senyum, tak marah juga. Wahai Umar, bawalah aku bertemu dengan dia, aku nak beriman dengan dia, mengucap kalimah syahadah, Allahu Akbar. Dengan akhlak, tuan-tuan, masuklah seorang pembesar Yahudi bernama Zaid bin Sa'anah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Tuan-tuan, tengok dalam ayat Quran bila mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan berkenaan dengan orang yang tahan kemarahan. Tahan kemarahan. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala Muhammad, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang-orang yang bertakwa? Allazina yunfiquna fis-sara wad-dara. Orang yang menginfakkan harta dia dalam keadaan susah senang. Sifat orang yang bertakwa. Noh. Selagi kita edak tabung, kita nak infaklah. Ha, ini sifat orang yang bertakwa, bukan baca saja noh. Ha. Yang keduanya adalah wal kazimina al-ghayza. Orang yang tahan kemarahan. Allah sebutkan bahawa antara sifat orang yang bertakwa menahan kemarahan. Tahan kemarahan. Ada marah tak? Marah tu ada. Tapi tahan kemarahan dia. Tuan, ada jenis orang jenis marah tak ada. Buatlah apa pun dia buat bodoh ya. Marah jenis marah tak ada. Kan? Yang ni kita ni ada sifat kemarahan, nak marah tu boleh. Tapi Allah kata apa? Antara sifat orang yang bertakwa adalah menahan kemarahan, tahan marah. Wal'afina 'anil nas. Sifat yang ketiga adalah memaafkan. Ada orang tuan-tuan, dia tahan marah tapi dia tak maafkan. Orang bagi apa? Berdendam. Kan? Dalam hati dia tu kata, "Han jagalah, tak apa. Dunia hal lepas, akhirat esok jumpa depan Tuhan." Ha, kan? Akhirat lepas, dunia lepas, akhirat esok jumpa depan Tuhan, aku tak maafkan. Tapi dunia, tahan marah, tak marah. Tapi hati dia dalam keadaan tak maafkan. Tapi Allah sebut bahawa antara orang yang sifat bertakwa, apa dia? Iaitu, wal'afina 'anil nas, dahlah tahan marah, maafkan pula. Dan Allah sebut ciri yang ketiga, apa dia? Yang keempat, apa dia? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cintakan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Bukan takat tahan marah, memaafkan, buat baik pula. Yang ni contohnya yang pepatah orang sebut kata apa? Jadilah kamu bagaikan pokok. Kita baling batu dekat dia, dia bagi buah kita. Ambil tak mana? Ayat Quran ya. Wal kazimina al-ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan marah, memaafkan, buat baik pula dekat dia. Inilah merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang nak bagi marah, Nabi tahan kemarahan. Wal'afina 'anil nas, memaafkan dekat orang Yahudi yang cuba nak bagi marah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan takat tu, Allah kata apa? Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cintakan kepada orang-orang yang buat kebaikan. Bukan takat memaafkan tapi balas dengan baik pula. Dahlah hutang 20 gantang kurma, tambah lagi 20, 40 gantang kurma bagi dekat orang Yahudi ni. Wis seronoklah kita gitu. Saya perasan lah kalau kita ni ada yang ni gini. Tobat tak ada lah. Tahan marah ya, tahan marah. Tapi dendam dengan orang. Tak pun dia tahan marah, memaafkan. Langsung tak buat baik, berbaik kat hang lah. Aku kira aku, hang kira hang lah. Aku tak mau kira lah. Haa, ada kita. Allah. No? Sebab itulah bila mana ditanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana ke akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, tuan.
akhlak Nabi itu merupakan Al-Quran. Apa yang Allah sebut dalam Quran itu sebiji macam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tuan-tuan yang Nabi itu merupakan terjemahan daripada Al-Quran. Quran baca. Tapi Nabi itu merupakan terjemahan daripada Al-Quran. Maka sebab itulah nak ikut macam mana? Ikut Rasulullah. Siapa yang ikut Rasulullah? Para ulama ikut Rasulullah. Kita nak ikut apa? Kita ikut para ulama, para ulama yang ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diberitahukan kepada kami ketika mana dalam pengajian bersama dengan Syekh Tariq. Allahu akbar tuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah jenis kategori orang yang fahish wala mutafahish, buat jahat ataupun balas dengan kejahatan. Bahkan tuan-tuan, dalam sebuah kisah lagi tengok. Nak cerita banyak lah kan? Sebuah kisah lagi, ada seorang Arab Badawi. Bila mana balik dari perang. Bila balik dari perang tuan-tuan, bawa harta banyak lah. Harta tu bawa banyak. Balik dari perang tu, tiba-tiba ada seorang Yahudi ni, daripada belakang, dia minta, ya Rasulullah, berikan harta yang ada pada engkau kepada aku. Harta wanimah bagi aku. Dia tak sabar ni. Dia tak sabar. Ya Rasulullah, harta yang ada pada engkau tu milik Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada aku. Tegak Nabi pula. Ajak Nabi ni, Arab Badawi ni. Nabi Muhammad kata apa? Sat. Tunggu sat, tunggu sat. Ni nak bagi ni, tunggu sat. Jalan lagi. Kali yang kedua dia minta, ya Rasulullah, berikan harta ghanimah tu kepada aku. Tunggu sat, on the way nak balik ni, sampai kat tempat, bagilah. Kali ketiga tuan-tuan, tak sempat lagi dia nak sebut. Tindakan dia yang pertama apa dia? Nabi pakai ni, pakai selendang ni. Dia pegang selendang ni daripada belakang, dia tarik. Zang, tarik. Tarik kuat. Bila tarik kuat, menyebabkan merah yang ada dekat tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan takat merah, jatuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh ke belakang. Jatuh Nabi, pusing Nabi kali dekat dia, senyum tak kata apa. Tunggu sekejap lah. Nak ambil harta. Allah. Dah lah jatuh. Diriwayatkan bahawa merah dekat tengkuk Rasulullah. Nabi bangkit-bangkit senyum dekat dia. Tunggu sekejap lah. Nak ambil harta bagi. Nabi pun suruh para sahabat, ya sahabah, tolong ambilkan harta tu bagi kepada dia. Kita kadang, no, tengah kita bawa kereta, tiba-tiba kan ada orang Cina ke mana kan main langgar ke tepi kereta, kata gang. Keluar-keluar kereta tu, makin hamun dia tu. Makin hamun dia tu. Ni apa ni? Tak nampak ke orang kata, mana ada brek? Brek tak pakai ke? Otak tak ada ke apa ke? Marah Cina tu. Lepas-lepas habis marah Cina apa semua tu, balik rumah baru teringat, astagfirullah, aku buat dosa apa ni yang Tuhan bagi takdir kena accident. Bila yang teringat Tuhan tu, teringat Tuhan lepas 10 jam. Baru teringat. Sama kita tu. Tanda kata apa? Aerial tak kuat. No, hubungan tak kuat. Kalau kata tengok TV tu, dia ada aerial. Aerial dia tu, aerial yang hubungkan dengan satellite. Kita ni serba macam TV. Tapi TV kita, TV yang kena-kena musibah tu, marah dekat orang tu. Bila marah kepada orang tu kan, tak tenang ketika tu, akhir sekali. Bila tenang, lepas 10 jam, baru teringat, astagfirullahaladzim. Tuhan nak tunjuk apa, apa kesalahan yang aku buat ni. Tuhan nak ampun dosa ni. Lepas 10 jam baru ingat. Lambat. No? Jadi kita ni, bila mana ada musibah, kalau kena macam tu, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bila mana bangkit, senyum, bagi pula harta kepada dia. Allahu akbar tuan. Tak ada lah orang yang paling baik akhlak seperti mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata balas dengan kejahatan? Tak. Langsung tak balas dengan kejahatan. Tak sama seperti mana kita, no? Kita kena berubahlah. Jadi orang yang cakap pun sama kanlah. Ana orang yang cakap pun sama. Kalau kita kena musibah ataupun kalau kita kena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa dua keadaan sekalipun, tuan-tuan, menahan kemarahan, berkata-kata tu, buat perkara yang kedua pula. Apa? Memaafkan. Buat perkara yang ketiga pula apa dia? Iaitu buat baik kepada orang tu. Cuba try tengok. Try tengok noh. Kita ni bila orang nak bagi marah, tahan sat, ingat tiga benda ni. Yang pertama tahan kemarahan, yang kedua memaafkan, yang ketiga balas dengan kebaikan. Ada sebuah kisah. Ini tak habis cerita ni. Dan. Sebuah kisah yang berlaku dekat para sahabat. Tentang ayat Quran ni lah. Bila mana seorang sahabat ni, dia ada seorang, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, hamba. Hamba dia ni, dia tengah masak kat dapur. Waktu tengah masak kat dapur, tuan-tuan,
apa nama tu, tengah-tengah masak tu, dia pegang anak. Kendong anak-anak bawa anak masak di dapur. Anak tuan lah, dia hamba, perempuan. Tengah dia masak tu, dia kendong anak. Tiba-tiba tuan-tuan, tengah-tengah dia masak tu, entah jadi macam mana, masakan dia tu tertumpah kena dekat anak ni. Menangislah anak ni, oh menangis. Pok dia main. Main-main tu duk pegang-pegang anak tu, tuan-tuan, ketika pegang anak tu, ialah mungkin sakit sangat kan tuan macam mana, akhir sekali nazak anak tu meninggal. Mati anak tu. Disebabkan oleh kecuaian yang ada pada si hamba ni. Tuan, kalau kita lah, agak-agak kita lah, tuan, kita ada orang gaji, orang gaji kita pegang anak sambil masak, lepas-lepas tengok-tengok jadi kejadian ni, anak kita mati. Takkan mati, bukan mati lah, anak kena mercok sikit lah. Apa yang kita buat? Oi, bagi hamun lah. Betul tak? Kita berkata, hang jaga, aku pi dengan polis, aku saman hang. Anak kita baru melecok. Bukan kata mati, baru melecok cerita noh. Contoh-contoh sahabat lah, kata orang gaji, anak kita hantar pergi kat sekolah, kena tibai sikit je pun. Allah mak tu. Hantar tak mana? Tahfiz Quran. Hantar tahfiz Quran, tapi tak mau kena tibai, teruk lagi tu. Kena tibai sikit, ya tarik anak orang pulang tu, terus buat surat saman. Ni nak saman ustaz ni. Apa? Ajak anak guna rotan. Itu kita lah. Jadi tak apalah. Bila mana sahabat ni, dia pergi ke dapur, tengok adaknya, anaknya mati, mati atas pangkuan. Tuan-tuan, dia hafal Quran. Hamba ni, si hamba ni hafal Quran. Dan dia tahu bahawa, bila mana sahabat ni marah, sahabat Rasulullah ni marah, dalam keadaan marah, tidak ada benda yang boleh untuk padamkan kemarahannya, melainkan ayat Quran. Akhir sekali, dia baca ayat Quran ni. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Dia baca ini. Antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah menahan kemarahan. Sifat kepada sahabah, bila mana dengar ayat Quran, terus beraman. Beraman dengan cara macam mana? Lalu bila mana dia dengar ayat Quran sebut, antara sifat orang yang bertakwa adalah tahan kemarahan, tuan-tuan. Lalu tuan kepada hamba ni, dia terus kata dekat hamba dia, inni kadhamtu ghayzi, aku tahan kemarahan aku. Pasal apa? Allah sebut tahan marah. Yang keduanya, bila mana hamba dia baca, wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Sahabat ni kata, qad 'afautu 'anki, aku maafkan kepada engkau. Terus maafkan. Tak dimarah. Yang ketiganya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cintakan kepada orang-orang yang buat kebaikan. Qad ahrartuki, aku bebaskan engkau. Allah. Dahlah buat salah. Ngomong apa, bijak juga lah noh. Hamba dia ni baca Quran. Baca ayat Quran, kena pula sahabat ni memang kalau dengar ayat Quran terus beraman. Dahlah dia pegang anak buat salah, bagi mati anak tu, bebas pula. Oi, seronok kalau gitu noh. Noh, mati-mati noh. Balik rumah kalau main laki marah-marah. Apa ni kau dia marah. Cuba try baca ayat Quran ni tengok. Tapi laki tu kena tahu lah, suami tu kena tahu lah, dia pun main juga kuliah hari ni. Noh. Apa ni, wal kadhimin al ghayza. Hai, abang ni cek baca ayat Quran ni takkan tak tahan marah kot. Baca tu, try tengok, try. Noh. Baik. Sama lah, orang lelaki pun sama juga. Balik-balik rumah, tengok bini marah. Puak pek. Coba try baca Al-Quran ni tengok. Wal-kazimina al-ghayza wal-afina anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi serta dia kena mai kuliah dulu lah. Dia tahulah kata ayat Al-Quran tu. No? Jadi, itulah para sahabat, tuan-tuan. Apa yang Quran suruh, terus mereka amalkan. Hadis yang keseluruhnya. Wa'anhu bihi qal. Al-hadisu salis fi shiddati hayaihi. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam, pada bersangatan tentang malunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam ashadda haya'an min al-'azra fi khidriha. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam adalah lebih pemalu daripada malunya anak dara yang berada di sebalik tirainya. Fi khidriha, khidriha tirainya, tirai yang ada pada orang perempuan ataupun yang boleh juga dimasukkan dengan niqab.
yang ada pada orang perempuan. Tuan-tuan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antara pakaian isteri baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah memakai tudung dan juga ni memanggil pakai niqab. Noh. Pakai niqab. Memang dalam hukum fiqh Syafi'i sekalipun, pendapat pertama adalah orang perempuan diwajibkan untuk pakai niqab. Pendapat pertama. Ano? Pendapat yang kedua yang dikira sebagai orang perempuan tak diwajibkan untuk pakai niqab. Dan kita pada hari ini di Malaysia, kita menggunakan pandangan yang kedua. Dibenarkan pada orang perempuan untuk tidak pakai niqab sebab ikut pandangan yang kedua, mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tak apalah. Jadi kita kata apa? Yang kita muka ni adalah bukan aurat, muka dan juga kedua-dua tangan. Bukan aurat. Tapi tuan-tuan, ada sebahagian orang perempuan, anak-anak kita lah yang belajar di sekolah agama ataupun yang dapat kesedaran, dia pakai niqab. Bagilah. Ya, dan ini adalah merupakan antara pakaian isteri baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita pun tengok yang ada pada hari ini, ramai orang perempuan dah ke arah pakai tudung bagi elok, artis pun pakai tudung, Cipta pakai tudung, lagi siapa lagi? Siti Sarah Risuddin pakai tudung, Siti Nurhaliza pakai tudung. Bagilah. Kan? Tu kita ke arah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada kita semua, alhamdulillah. Dan juga ada di kalangan anak-anak kita ni yang pakai niqab. Cuma tuan-tuan, yang saya nak sebut, bila mana orang yang pakai niqab ni, apa tujuan dia? Pakai niqab, tujuan dia adalah untuk elakkan daripada fitnah. Elakkan daripada fitnah. Seorang perempuan tu bila mana malu dia tinggi, lalu dia pun pakai niqab, dan juga tujuan dia adalah untuk elakkan daripada fitnah. Maksudnya dia tak mau diganggu oleh orang lelaki yang tengok dengan dia, ataupun dia nak tumpu dalam mengaji, ataupun nak tumpu ibadah. Jadi nak elak dari fitnah lah. Itu yang pakai niqab. Cuma ni berlaku masalah sebahagian. Ini bagi orang yang mana pakai niqab tapi dalam keadaan tak kenal apa fungsi kepada niqab tersebut. Dia pakai niqab. Minta maaf sebut. Bukan yang di sini, tempat lain lah. Dia pakai niqab tapi dalam keadaan buat unsur-unsur yang boleh menimbulkan perkara-perkara yang tak diingini. Dia pakai niqab. Tapi jamak Facebook dia tu, depan sekali pun muka dia pakai niqab. Lepas tu ada peace pula, peace. Ambil tengok selfie. Peace, pakai niqab. Eh, apa tujuan pakai niqab ni? Tujuan tak mau bagi orang kenal, tujuan tak mau fitnah. Habis yang buat macam ni pula dekat Facebook. Eh ustaz, dia pun bukan kenal pun ustaz. Bukan kira kenal. Tu yang kira peace. Lepas tu yang kira buat aksi tu, buat aksi ni lah apa semua. Yang tu yang menyebabkan terkadang orang lelaki ni tertarik. Tidak? Orang lelaki bujang lah. Tengok-tengok tu, ini solehah betul ni. Kan? Jadi benda tak elok. Dan terkadang ada sebahagian tu, dia pula nak, bila mana dia buat benda tu, orang kata, cantiknya mata. Serupa macam mata Korea. Kan? Tu kita kata, orang macam apa, tu tak buka tu, ni kau ni, buka-buka lah. Rupa-rupanya Halimah Jongang. Kan? Nak berbilah lah, bukan sini lah. Tempat lain lah. Contoh. Jadi nak cerita kata apa? Apa tujuan pakai niqab ni? Tujuan untuk elakkan daripada berlakunya fitnah. Tapi bila mana dia pakai niqab, lagi fitnah. Buat pula, apa nama tu, geng. Niqab girl. Niqab girl. Gamak ambil gamak ramai-ramai. Bagus, satu dakwah. Tapi fitnah perlu untuk dijaga. Supaya apa? Biar dalam keadaan benda tu, dia tak jadi fitnah. Pakaian. Orang panggil pakaian isteri baginda. Tapi dalam keadaan benda tu perlu dijaga daripada timbulnya perkara-perkara fitnah. Sebab tu orang perempuan ni malu tinggi, tak semacam orang lelaki. Kita orang lelaki ke, pi tempat kerja kita ke, atau pi sekolah ke, pi tempat kerja, orang tanya ni awak yang tiba-tiba hari ni main tempat kerja pakai jaket ni. Pakai jaket. Sajalah pakai jaket. Tak panas ke ni? Dalam pejabat kita ni. Tak apa, tak panas. Rupa-rupanya dia pakai jaket tu pasal apa? Baju dia tu tak sereka. Dia pernah buat apa kasi? Dia pakai jaket tu rupa-rupa je, baju dia tu, kemeja tu tak sereka. Tu dia pakai jaket kat luar tu. Nak cover. Malah pula nak sereka. Tak pun sereka depan ni. Ni sereka depan ni. Pasal apa? Dah pakai jaket depan ni sereka. Belakang ni tak sereka macam apa. Tu kita lah orang lelaki. Jadi orang lelaki pula kalau kata, contoh kalau pakai baju tak sereka pun tak ada masalah. PP bukan orang tegur pun. Hang ni tak pakai baju sereka, hang ni pakai baju tak sereka. Tak tegur lah.
Pilah try tengok. Ha, tu orang lelaki. Biasa dengan orang perempuan. No? Orang perempuan ni, kalau kata pakai baju, kemarin baju tu, hari ni baju tu kak. Kemarin baju biru, hari ni baju biru kak. Eh, pakai baju sama no. Ha, tu orang perempuan. Jadi, sifatnya ada pada orang lelaki, orang perempuan ni beza. Malu yang ada pada orang perempuan, tinggi. No? Malu tinggi yang ada pada orang perempuan lah. Darjat orang perempuan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang lelaki ni malu kurang. Tapi bila mana bincang berkenaan dengan bab malu ni, orang perempuan yang malunya lebih daripada orang lelaki, kata Rasul, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, adalah malu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih lagi daripada malu yang ada pada orang perempuan yang memakai niqab ataupun orang perempuan yang bercakap di belakang tirai. Belakang tirai dia. Ano? Sebab tu dalam hukum tuan, dia ada bila mana anak dara, ada orang lelaki main minang ke mana ke anak dara tu, tuan. Dia malu nak keluar. Orang nak main minang kan malu. Nak keluar, piduk kat belakang tirai. Dengar buka, tutup, buka, buka. Contohlah kan. Dia buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Pasal apa nak tengok siapa yang duk main ni? Duk ambil malu lah nak pergi kat depan tu. Tak apa lah. Bila mana saya lagi ni, pak main tanya ni, ada orang nak main masuk minang, cik ni. Ha, dia ni bagus, akhlak cantik, elok. Macam mana nak tak? Senyap, tak mau kata apa. Lepas tu, lari. Lari ke dapur. Malu lah tu. Jadi, dengan keadaan macam tu, ada hukum yang menyebutkan bahawa senyapnya anak yang ada pada orang perempuan, dihukumkan sebagai redha dia. As-sukutu alamatur ridha. Senyapnya ada pada orang perempuan, tanda kata perempuan tu ridha, hanya dalam masalah ni sahaja. Ano? Masalah ni sahaja. Orang perempuan anak dara. Beza dengan janda. Janda kena tanya, kena bagi disebut mulut. Tapi kalau anak dara, dia senyap tu tanda kata ridha dengan apa yang disuruh oleh pak dia, wali mujibir. Nah, pasal apa? Malu yang ada pada orang perempuan. No? Jadi kita kata apa, itu adalah akhlak yang sebenarnya. Tapi tuan-tuan kita yang ada pada hari ini, no? Allah, susah nak jumpa ni macam ni. Nah, terkadang tu orang panggil apa, trend-trend yang ada pada hari ini. Kalau kata nak tunang tu, tunang tu semua macam kahwin lah. Ambil gamak sekali, pegang tangan sekali, ambil gamak apa panggil rapat-rapat. Pok, mak, mak ayah pun tak kata apa. Aduh, keadaan kita yang ada pada ini, no? Kita kena ubah tu, tu tak betul tu. Tunang ni hanya sekadar ikatan. Tetap juga orang panggil apa, ajnabiyah. Tetap juga ajnabiyah. Tetap juga mereka tu haram untuk pegang, haram untuk bersama, haram untuk keluar sekali apa semua. Melainkan kena ada wali, baru boleh. Tapi kita yang ada pada hari ini, tak tengok pada hukum hakam, tunang tu serba macam nikah lah. Cuma tak duduk sekali je. Jadi kita kata adalah hukum hakam yang berlaku pada hari ini yang telah pun salah. Dan akhir sekali menyebabkan malu yang ada pada orang perempuan terkikis, hilang sedikit demi sedikit. Bila mana orang perempuan hilang malu, ketika itu akan diturunkan darjat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malu yang tinggi yang ada pada orang perempuan, tuan, Nabi Muhammad malu dia lebih daripada orang perempuan. Dalam sebuah kisah ada Abu Ayyub Al-Ansari. Bila mana Nabi Muhammad hijrah pergi ke Madinah, sampai dekat Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamu makan. Kan Nabi bila mana sampai dekat Madinah, Nabi lepas kat unta dia. Tak. Unta dia tu berjalan, duk. Tak mana tempat unta dia berhenti, tang situlah tempat akan menginap Rasulullah. Abu Ayyub seronok bila mana Rasulullah menginap di rumah dia, jamulah. Bila mana jamu, kan nasi Arab. Mau tak mau kena ada bawang juga. Jadi kalau macam saya pun, kalau kata makan nasi Arab pun, mau tak mau bawang tu kena ada juga. Kenapa bawang tu tokak sedap. Ha, tu orang panggil apa, lidah Arab lah. Dengan perut-perut orang Arab, tak apa lah. Jadi bila mana Abu Ayyub Al-Ansari, dia cari tak mana Nabi gigit, tak jumpa. Akhir sekali dia tanya, ya Rasulullah, aku hidangkan kepada engkau makanan, semua engkau makan, tinggal satu yang tak makan. Apa? Asaum, bawang merah, bawang putih. Sebab apakah engkau tak makan, ya Rasulullah? Adakah engkau tak lalu untuk makan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Ayyub, sesungguhnya aku ni adalah merupakan munaji. Munaji maksudnya apa? Aku bercakap dengan makhluk yang kamu tak nampak. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Aku bercakap dengan malaikat yang zahirnya mata tak nampak tapi dia ada. Malaikat Jibril alaihi salam. Aku bercakap dengan malaikat.
Maka aku tak mau bila mana aku bercakap dengan makhluknya ghaib, makhluk yang kamu tak nampak, bercakap dengan Jibril alaihissalam dalam keadaan mulut aku ini berbau. Malaikat lari. Ya Allah. Pasal apa? Malu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan takat manusia, bahkan tuan-tuan dengan malaikat pun malu. Kita kadang balik-balik daripada kerja kita badan berpeluh noh dengan ketiak bau hasam, masuk-masuk dalam masjid, Allahu akbar. Orang sebelah tu dia bau apa ni? Kena pula masjid tu pasang aircon. Ni masjid kita aircon tak? Tak apalah kan? Masjid tu pasang aircon. Yalah bila masjid aircon dia terpekuk. Kita kan dengan badan berbau tu, Allahu akbar, kita seronoklah pasal berpeluh tu. Tu dalam aircon sedap. Nah. Orang sebelah mayang tu dia tahan. Ish. Seperti orang sebelah ni. Badan berpeluh bau ketiak masam pula tu. Ada kita dah. Jadi orang panggil apa? Bahkan tuan-tuan, dalam hukum, bila mana orang yang makan bawang, ataupun dia makan petai, ataupun dia makan durian, mulut berbau, mai ke masjid tuan-tuan, sunat pada dia untuk bersugi ataupun gosok gigi dulu, kumok. Pasal apa? Sebab bila mana mulut berbau ni, malaikat tak datang. Mulut berbau ni, malaikat lari daripada kita. Tu malaikat. Bukan takat malaikat, masuk. Mulut berpetai. Orang sebelah pun, ish, siapa dia ni? Makan petai, bau kuat betul. Tu tak kentut lagi. Kalau kentut pula, Allah, bau petai hangit. Pasal apa? Dia proses lah. Bau mulut pun petai hangit lah, bau petai teruk lah. Kalau kentut tak tahu nak kata lah. Itu kita. Jadi, maka sebab tu lah kata Rasulullah SAW, ana munaji, aku ni merupakan orang yang bercakap dengan malaikat, maka aku tak makan benda yang mana boleh menyebabkan malaikat lari daripada aku. Malu Rasulullah SAW dengan para malaikat. Hadis yang keempat, fi halmihi SAW, wa adami ghadabihi lihaqqin min huquqih. Akhlak Rasulullah SAW pada kelembutannya dan juga tidak marah. Ini cerita yang tadi. Cerita Bang Arabi yang kata demai dalam keadaan nak cuba untuk sakitkan Rasulullah pasal nak minta harta. Baik. Wa anhu bihi qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala أدرك أعربي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخذ بردائه فجبذه جذبة شديدة. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari ada seorang Arabi datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu bila mana فأخذ بردائه, lalu bila mana dia pegang ridak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tarik bagi kuat. Tarik bagi kuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa nadartu ila unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad atharat fihi hashiyatur ridha min shiddati jazbatihi. Aku tengok dekat leher Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada kesan tarikan yang kuat sehingga menyebabkan merah tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma qala ya Muhammad murli min malillah alladhi indak, ya Muhammad, berikan kepada aku harta Allah yang ada pada engkau. Oh hebat ni, ajak Nabi pula ni, Arabi ni ajak Nabi pula, ya Rasulullah, berikan harta Allah yang ada pada engkau. Macamlah Nabi tak tahu tu Nabi. Kalau kita lah no, beritahu kat pemimpin, berikan harta yang orang derma kepada engkau. Contoh. Jadi orang panggil apa? Hang ni siapa dia cakap dengan siapa dia? Contoh. Jadi kita kata apa? Kita pula duk ajak kepada orang. Orang bawah ajak kepada orang atas. Fartafatat ilaihi Rasulullah fadhahika. Lalu bila mana dia Nabi Muhammad berpaling kepadanya fadhahika, sehinggalah Nabi Muhammad dhahika gelak. Diriwayatkan bahawa gelak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah gelak yang bukan sampai orang panggil apa, geli perut. Kalau kita akan tengok sudah apa tu, raja lawak spontan. Dia bukan sampai geli perut, bukan sampai menyebabkan keluarnya suara.
Tapi gelak yang ada pada Rasulullah SAW hanyalah sekadar senyum dan juga nampak gigi geraham. Gigi geraham Rasulullah SAW. Dalam ini nak menggambarkan bahawa Nabi Muhammad dalam keadaan yang ceria dan juga tenang, dan juga dalam keadaan yang baik terhadap orang yang buat buruk pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa amara lahu bi'ata'in, lalu bila mana Rasulullah menyuruh para sahabat untuk ambil harta itu, berikan kepada Arabi ini. Nabi tak balas. Okey, Nabi tak balas. Sama juga dengan satu kisah yang berlaku kepada Dzul Khuwaisirah. Satu hari bila mana Dzul Khuwaisirah, tuan-tuan, dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini penting ya, Dzul Khuwaisirah ni. Kisah ini penting. Dzul Khuwaisirah ni diriwayatkan bahawa dia dalam keadaan dahi dihitam. Tanda kata apa? Sujud banyak, ibadah banyak. Dzul Khuwaisirah ni diriwayatkan bahawa oleh para sahabat, begitu pada Rasulullah, dia ni dalam keadaan janggut sentiasa, orang panggil apa? Basah. Basah sebab apa? Tanda kata sentiasa berwuduk. Dzul Khuwaisirah. Diriwayatkan bahawa kata para sahabat, bahawa Dzul Khuwaisirah ni adalah merupakan orang yang mana pakai baju dia compang-camping. Maksudnya pakai baju dia terkoyak je, terkoyak je. Tanda kata zuhud di dunia. Dzul Khuwaisirah diriwayatkan bahawa dia ni pakai jubah atas daripada bukul ali, bawah daripada betih. Tanda kata apa? Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahir dia nampak kata banyak ibadah, ikut sunnah, zuhud di dunia, banyak berwuduk. Tuan, zahir nampak begitu. Satu hari bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ambil harta ghanimah, tiba-tiba Dzul Khuwaisirah masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Dzul Khuwaisirah, "Ya Rasulullah, i'dil ya Muhammad. I'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berlakulah adil." Dia ajak dekat Nabi supaya berlaku adil. Eh, kalau kita lah noh. Kata dekat orang atas gitu. Eh, bukan dia lah. Kata sikit je, dia terus pecat. Contoh. Kata sikit, tangkap terus. Orang tangkap, tangkap terus masuk jail. Aduh. Tapi tuan-tuan, bila mana ni, Arabi ni beritahu pada Rasulullah, "Ya Muhammad, i'dil. Berlakulah adil." Tanda kata apa? Dia nak suruh kata, bila mana bahagi harta ghanimah tu, bagi adil lah. Hang sikit, hang sikit, hang sikit. Buat bagi betul lah. Awak tak betul ni. Ya, lebih kurang gitu lah. Berlaku bagi adil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Dzul Khuwaisirah, siapa lagi yang lebih adil daripada aku kalau bukan aku orang yang paling adil? Ya Dzul Khuwaisirah, kalaulah aku pun diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bawa agama ini, siapakah yang lebih adil daripada aku untuk membahagikan harta ini?" Sifat adil yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzul Khuwaisirah dia buat mengang, buat bade. Dia terus paling kepala keluar daripada masjid. Kita kata apa? Kalau dengan bahasa kita ni something tu ya. Something tu ya. Dia main-main masuk, dia buat act sikit, kemudian keluar terus gitu ya. Akhir sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ketahuilah kamu bahawa akan lahir daripada keturunan Dzul Khuwaisirah ini adalah orang yang mana baca Quran dalam keadaan Quran di mulut serupa macam Quran tu baru turun, tapi tak lepas kerongkong, maksudnya tak masuk ke dalam hati." Dia baca Quran banyak, tapi tak kat baca Quran ya, tak masuk ke dalam hati. Dzul Khuwaisirah ibadah banyak, semayang banyak, dahi hitam, wuduk banyak, janggut basah. Nampak luar zuhud, tapi dalam keadaan luaran, tak masuk ke dalam hati. Lalu kata Rasulullah SAW, akan lahirnya keturunan daripada lelaki ini, satu keturunan yang mana mereka ini akan menentang kerajaan Islam. Siapa dia? Golongan Al-Khawarij. Baik. Tak balas. Jadi Nabi Muhammad langsung tak balas dengan perkara-perkara yang tidak baik. Hadis yang kelima, fi karamihi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Abbas adalah merupakan sepupu Rasulullah. Anak kepada Sayyidina Abbas. No? Sayyidina Abbas, pak nakan Nabi Muhammad. Abdullah ibn Abbas, pupu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Abdullah ibn Abbas ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diriwayatkan bahawa ketika mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Abdullah ibnu Abbas, umur dia adalah 13 tahun. 13 tahun wafat Rasulullah. Maksudnya Nabi Muhammad bila mana hijrah pergi ke Madinah, umur dia ketika tu baru 3 tahun. 3 tahun tuan-tuan, dia sepupu, pupu dengan Nabi. Umur 3 tahun, Nabi Muhammad wafat umur 13. Dan Abdullah ibnu Abbas, walaupun umur dia muda, umur 13 tahun Nabi wafat, tapi tuan-tuan, antara hadis yang banyak diriwayatkan adalah daripada Abdullah ibnu Abbas. Tanda kata apa, tuan-tuan? Orang zaman dulu, tuan-tuan, zaman Rasulullah SAW, anak dia tu diajak untuk kenal dengan agama, diajak untuk hormat dengan ulama, diajak hantar kepada para anak ulama ketika umur muda lagi. Umur muda. Ada riwayat menyebutkan bahawa, saya lupa perawi dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hadis ada menyebutkan, saya lupa perawi dia, kata ayah aku, disebut kata ayah aku, Nabi memesan kepada kami semua bahawa ketika mana jadi imam, pilihlah orang yang paling banyak baca Quran. Lalu bila mana para makmum lain tengok di kalangan mereka antara satu sama lain, orang yang paling banyak Quran adalah aku, orang yang paling banyak hafal Quran adalah aku, faqaddam, tolak aku jadi imam, padahal aku ketika itu dalam keadaan ibnu sittin atau sab'in, ketika tu umur aku baru 6 tahun 7 tahun. Saya lupa perawi dia, minta maaf. Tapi nak cerita kata sahabat dalam keadaan umur 6 tahun 7 tahun dah ditolak untuk jadi imam, pasal apa? Quran dia ingat betul, Quran dia hafal betul. Kan kita ke umur anak 6 tahun beringuh, duk main lagi main guli, patu duk main apa asil ligan anak kita, ano Quran tu tuan-tuan, Allah. Kadang-kadang kita tuan-tuan, anak-anak kita ni, kadang Quran tu tak ambil kisah pun. Saya minta maaf sebutlah. Di sekolah kami tu, Darul Hadis, kami buka untuk tahfiz. Bila mana ada yang mai temuduga umur berapa? 16 tahun. 16 tahun ikra' pun tak boleh lagi. Umur 18 tahun ikra' tak boleh lagi. Ada juga 18 lepas PM. Allahuakbar. Tu keadaan kita yang ada pada ni. Pasal apa? Sebab umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, terkadang kita ni yang mak ayah ni duk tengok pada anak kita, hang kena cemerlang UPSR. Hang kena cemerlang apa ni akademik. Yang agama ni buat tak tahu ya. Satu kita. Akhir sekali anak tu dalam keadaan umur 16 tahun, umur 16 tahun tu perempuan. 16 tahun perempuan, Quran tak boleh baca, Iqra pun tak boleh. Tu macam mana tu hukum berkenaan dengan haid? Hukum haidnya ada pada dia. Boleh semayang, tak boleh semayang. Kena pula kalau istihadah macam mana pula? Allah. Orang perempuan dalam kitab lah menyebutkan bahawa orang perempuan, anak perempuan, seawal umur 9 tahun datang darah haid. Maksudnya apa? Dia kena habang berkenaan dengan hukum hakam tentang ibadah. Dia kena habang berkenaan dengan haid ketika mana umurnya 9 tahun. 9 tahun selesai lah bab haid. Ano? Kita ke bila mana terkadang tu tanya tua lah. Anak tu dah ada anak tu, tanya bab haid istihadah tak boleh jawab, ish tak perasan macam mana atau kita apatah lagi anak. Maka sebab tu tuan-tuan, ni adalah antara perkara yang penting dalam keluarga kita. Bila mana kita ada anak, kena pastikan kalau kata anak perempuan tu habang berkenaan dengan bab ibadah, habang berkenaan dengan hukum hakam ni sejak daripada umur 9 tahun lagi. Sebab apa? Baligh dia umur 9 tahun, seawal 9 tahun. Aduh, orang lelaki mungkin 12, 13, 15. Tapi nak abad kata apa? Bila mana Quran lagi-lagilah ditekankan kepada anak-anak kita yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Kena pula yang ada pada hari ini, orang panggil apa tu? Rata ada orang buat kaedah baca Quran ni. Iqra, hira, lagi apa lagi, apa ni, qiraati. Lepas tu dengan cara Turki lah apa semua. Tapi kalau anak kita umur 6 tahun, 7 tahun tak boleh baca Quran lagi tu, gagap oa-oa baca Quran, memang tak ada papi lah. Noh. Eh ustaz, anak saya pun oa-oa ustaz. Saya pun oa juga. Kita yang pak pun duk gagap lagi. Tak kena lah. Jadi kita kata apa? Kita kena ubah tu supaya keluarga kita, anak kita dalam keadaan boleh kepada agama yang baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ajwadan nas, orang yang paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi Muhammad bila mana masuknya bulan Ramadan, lagilah dia pemurah. Pemurah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahawa, tuan-tuan, kalau orang bagi hadiah kepada Rasulullah,
Nabi Muhammad ni hadiah yang sampai kepada dia tak lama dia bagi kepada orang pula. Ini belakang bawah dia sebut. Min raihul mursalah. Nak cerita kata Nabi Muhammad ni ada satu kisah. Bila mana ada seorang Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad ada seorang laki ni mai jumpa dengan Rasulullah lalu dia bagi, "Ya Rasulullah, aku berikan hadiah kepada engkau ni pakaian baju." Nabi ambil simpan dalam rumah. Simpan dalam rumah kan. Tak lama lepas tu mai seorang sahabat lain, "Ya Rasulullah, aku teringin hadiah pakaian yang orang tu bagi kat kamu." Nabi Muhammad masuk dalam rumah, dia ambil pakaian dia tu, lipat bagi elok, buang dalam bekas plastik. Plastik tu, buang bekas lah. Buang bekas, ambil bagi kat sahabat yang minta tu. Nak cerita kata apa? Min raihul mursalah di bawah tu lah. Raihul mursalah maksudnya angin yang bertiup. Tuan-tuan, angin yang bertiup macam mana? Kita bila mana duduk, angin main. Bila mana angin main pada kita, kita rasa sejuk. Terus fikir orang lain pula. Macam tu dah Rasulullah SAW, orang bagi hadiah kepada dia, dia rasa hadiah tu bagi pada orang pula. Itu sifatnya ada pada Rasulullah SAW. Terutamanya pada bulan Ramadan, lagi-lagilah pemurahnya Rasulullah SAW. Kita kerja, lagi nak bagi duit, lagi pakai duit. Kena pula ada orang sebut, ada orang sebut. Ni duit tengah jatuh ni. Tak usah duk buat lah. Duit tengah jatuh ni. Tak usah duk, ni payahlah nak masuk raya korban. Raya korban kan satu bahagian 500 sengah. Duit tengah jatuh ni, simpan duit bagi elok dalam bank. Jangan duk boros sangat. Pasal duit tengah jatuh ni. Ada orang sebut gitu. Saya sebut kat dia balik. Saya kata apa? Sepatutnya duit tengah jatuh ni lah, kita kena banyakkan sedekah. Bila mana kita banyakkan sedekah, ni nak main raya korban ni, masuk. Dia kata masuk. Dengan sedekah tu lah yang akan menyebabkan duit kita ni berkali ganda dia akan naik. Naik cara macam mana? Bukan kata naik nilai. Tapi duit kita tu dia akan beranak. Kalau tak beranak apa tuan-tuan, berkat rahmat daripada Allah SWT tu dia akan berganda. Dengan sebab apa? Sedekah kita tu. Duit kita nilai ringgit jatuh. Tapi duit kita kalau kita sedekah, dia tak jatuh nilai dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kena memperbanyakkan sedekah. Terutamanya ni waktu sekarang ni duit tengah jatuh. Lagi kita banyak sedekah. Baik. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salam pada setiap malam Ramadan dan juga tadarus al-Quran. Ini dalil yang menyebutkan bahawa Nabi Muhammad tadarus dengan Jibril alaihi salam. Tadarus ni maksudnya apa? Seorang baca, seorang dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Itu maksudnya. Bukan bermaksud bila mana tadarus, kita duduk dalam kumpulan, hang baca juzuk, hang juzuk, hang juzuk, hang juzuk. Itu bukan tadarus. Itu baca seorang-seorang. Yang kata tadarus ni, seorang baca, yang lain dengar. Seorang baca, yang lain dengar. Seorang baca, yang lain dengar. Ambil sunnah Rasulullah, Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Itu maksudnya. Baik. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadu bil khair min raihil mursalah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Apa maksud angin bertiup? Satu yang dimasukkan dengan angin bertiup, kata guru kami Syekh Tariq, bahawa bila mana Rasulullah diberikan hadiah padanya, lalu hadiah tu pergi ke orang lain pula. Ada kisah pula bila mana satu hari Rasulullah diberikan buah. Dalam hadis yang di belakang tuan kita akan jumpa. Nabi Muhammad ni antara sifat ni ada pada para sahabat, depa ni akan jadikan buah pertama yang diambil daripada pokok, Nabi orang pertama yang akan diberikan. Ni kalau orang kampung dia tahulah. Mana? Orang kampung dia tahulah. Kalau kata musim buah, buah durian ke buah muktan ke buah dukong ke, kan? Musim buah ni, dia pergi ambil buah pertama yang diambil tu, bagi kat siapa? Tu guru. Tengok tak mana? Sunnah para sahabah. Para sahabat dalam hadis di belakang. Saya selesai hadis yang ke-30 lebih, 38, 39. Juanglah. Para sahabat bila mana, mereka dapat buah kurma ke, okay, buah anggur ke, dapat buah tu, orang pertama yang akan diberikan adalah Nabi Muhammad. Kita pun kena buat gitu ke? No? Cuba try tuan-tuan. Kita gaji pertama, ambil duit tu, masuk masjid. Try tengok. Nak suka tempat yang mulia. Gaji pertama kita tu, walk keluar dari bank, masukkan ke dalam masjid. Pasal apa? Tempat yang mulia. Bila mana Rasulullah orang bagikan buah pertama yang diambil dari pokok, apa yang Nabi buat? Nabi ambil buah tu, cium.
Orang panggil apa? Seronok lah kan. Kita bayangkan, kami dulu ni bila mana Syed Tariq. Waktu ada yang bagi hadiah dekat dia, tasbih. Tasbih. Ya Syekh, ni hadiah tasbih. Syed Tariq dia ambil. Dia ambil ni. Perkara pertama yang dia buat apa? Dia cium tu. Terima kasih. Syukran. Dia cium. Kita ke tuan-tuan, bila orang bagi hadiah macam tu ke, kita ambil-ambil ni, ni kita bagi hadiah pada satu orang, satu orang tu dia ambil ni, dia letak kat muka tu. Ni bukan wangi apa-apa, tasbih. Tapi dia ambil tu, letak di muka dulu, kita rasa apa? Oh, seronoknya. Haa, tu ya. Kita ke tak, ada orang yang bagi hadiah, tak apa-apa, letak-letak gitu. Haa, tak apa, segi saya ambil. Haa, tu kita. Haa, tu. Kawan juga, ha, tak apalah, dia pun bagi hadiah tak. Kita pun buat enda-enda. Tapi sifatnya ada pada Rasulullah, kalau orang bagi hadiah dekat dia, dia ambil tak gitu. Buah yang diberikan kepadanya, dia ambil buah tu, letak, cium. Oh, sedap buah-buah ni. Tak lama lepas tu, dia ambil buah ni, bagi kat orang pula. Nabi jumpa dengan budak kecil, bagi buah. Ambil, kecil. Masak? Nak ambil buah. Ambil buah. Kita tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Kan? Di rumah, kalau jumpa dengan anak-anak kecil, kan? Kita balik rumah jumpa dengan sepupu ke, ataupun jumpa dengan anak menakan ke, jumpa dengan cucu ke mana ke tuan-tuan, antara perkara yang disunatkan sunnah para sahabah, yang juga Nabi lakukan, apa dia? Kita jumpa, bagi duit. Bagi duit, RM1 ke, 5 kupang ke, RM10 ke, bagi ke anak. Meh. Ambil duit, nah. Haa, nah. Ambil duit, bagi. RM1. Anak tu seronok. Haa, nah. Jadi itu adalah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan sunnah para sahabah. Nabi Muhammad diberikan hadiah padanya, maka kata Abdullah ibn Abbas bagaikan angin yang bertiup, sebab barang itu sampai kat Nabi, Nabi cium sat, Nabi pegang sat, bagi kat orang pula. Min raihil mursalah sat ya barang tu mai. Baik, itu yang pertama. Riwayat kedua yang menyebutkan bahawa kata guru kami adalah bila mana raihil mursalah, bila mana angin yang mai, dia tak kira orang. Angin mai tak kira orang. No. Ada dekat sini kuat-kuat angin tu dia mai. Dia tengok hang ni hijau ke biru. Ha. Kalau kata hijau, okey aku mai angin. Sedap. Mai yang warna biru ya berpeluh. Hei, peluh. Ada tak gitu? Tak ada no. Jadi angin dia tak pilih orang. Tak mahu sebutlah no. Warna hijau ke biru, tak boleh hijau biru, tak apa pun lah, warna oranye dengan putih. Ha, boleh ke? Ha, contoh saya bagi. Jadi, angin dia main, bukan kira orang. Dia tu warna apa? Merah ke, hijau ke, biru ke, semua kena sekali. Itu sifatnya ada pada angin. Samalah dengan Rasulullah SAW, kaya ke, miskin ke, tua ke, muda ke, semua diberikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata para sahabat, lebih baik daripada angin yang bertiup. Baik, hadis yang keseluruhnya. Hadis yang keenam, fi muwafaqatihi wa musyarakatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam fi kalamihim. Akhlak Rasulullah pada kesamaan dan kesamaannya dengan para sahabat. Abi radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam idza dzakara ad-dunya dzakaraha ma'ana. وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. Daripada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, kalau nak sebut nama sahabat, maka seeloknya letakkan Sayyidina. Sayyiduna ataupun Sayyidina. Sebab sahabah. Ano? Dia bukan kata kawan kita. Kawan kita pun tuan-tuan tak panggil kawan kita tu dengan panggilan nama dia lah. Dia tu ustaz kita. Nama apa? Ustaz Zakaria. Adalah kita panggil dia ni, Pak Ya, mai sat. Tak ada, kita akan pergi Ustaz Ya. Paling kurang lah, Ustaz Ya. Gelaran tu, no. Doktor, panggil doktor ke dia. Macam tu lah dengan para sahabat. Disunatkan ataupun sepatutnya pada kita, bila mana sebut nama sahabah, Sayyiduna. Daripada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam iza zakarna dunya, bila mana kami ini sembang berkenaan bab dunia, zakaraha ma'ana, Nabi Muhammad pun akan sembang sama macam ni. Kami sembang bab dunia, dia pun sembang bab dunia juga. Wa iza zakarna al-akhirata, bila mana Rasulullah sembang bab akhirat, kami sembang bab akhirat, Nabi Muhammad pun sembang bab akhirat juga. Nak bagi tahu kata apa?
dakwah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh masuk dengan semua orang. Kalau kata di kalangan para sahabat tengah sembang tentang dunia, maka Nabi Muhammad pun masuk sembang bab dunia juga. Ano? Sembang bab apa ni? Sembang bab rumah. Nabi Muhammad masuk pun sembang bab rumah juga, tak tukar bab. Tak tukar bab walaupun dalam keadaan Nabi Muhammad tu orang yang paling tinggi, orang yang paling besar, gairah yang ada pada Rasulullah. Tapi tuan-tuan, bila jumpa dengan masyarakat para sahabat, tak tukar tajuk. Sembang bab tu juga. Para sahabat sembang tentang kenderaan. Nabi Muhammad pun sembang bab kenderaan juga. Ano? Jangan pula kita yang ada pada kita dak. Kalau kita yang ada pada hari ni, kan? Oh, mentang-mentanglah baru balik daripada mengaji Yaman. Tak tahu Yaman ke Mesir ke. Oh, mentang-mentanglah baru balik dari mengaji Yaman. Berapa tahun mengaji sana? 7 tahun, 8 tahun. Di Yaman, lepas tu pergi Mesir pula, Jordan pula mengaji. Oh, balik-balik tu kira pegang tasbih, pakai jubah, pakai serban besar. Mai, jumpa kawan lama. Kawan lama tengah sembang bang, kereta. Oh tu hang pakai kereta apa lah ni? Aku pakai kereta ni, kereta sekian. Oh, kereta tu sedap lah apa semua. Kita akan main-main ke? Astagfirullahalazim. Dunia. Saya tak sembang bab dunia ni. Saya bab ilmu ya. Kalau kita jenis orang macam ni, kita bermeluat. Main-main buat belagak, main-main buat semang power, semang hebat kan. Jadi tak sama seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan keadaan bila mana Rasulullah boleh masuk dengan masyarakat, tuan-tuan. Dalam konsep berdakwah, kita nak masuk dengan masyarakat bila mana kita ni buat cara dia. Contoh tuan-tuan, contoh. Kalau kata macam anak-anak muda ni, kita ni kan dia orang jadi pakai serban, pakai jubah, bawa buku, bawa tasbih, tuan. Macam mana nak masuk dengan geng-geng yang mak motor tu? Kita boleh masuk dengan geng mak motor bila mana kita pun dalam keadaan bawa motor juga. Betul. Kita bawa motor besar, parking kat depan dia pun sembang mak motor. Ni motor ni kalau nak bagi laju dia kena buat sekian tune. Tune motor bagi sekian, kemudian kena press lah apa semua. Geng mak motor ke dengar sembang tu. Uish. Ustaz pun boleh sembang mak motor tu. Betul tak? Waktu tu ke barulah mudah ustaz ni bila mana dia buat kuliah geng mak motor pakat mai. Mak motor kata apa? Tu ustaz ceramah kat masjid tu. Jom kita pergi. Betul tak? Dakwah. Sebab tu kalau kata apa ni orang yang panjang tuan-tuan, terkadang kita ni bila masuk jumpa dengan orang nak sembang apa ni dari negeri lain pergi ke negeri lain, kadang-kadang nak tarik orang tu, dia pakai bahasa penduduk tu. Dia pergi ke Kelantan, dia sembang dengan orang Kelantan. Dia pergi ke Perak, dia sembang cara pelat Perak lah kan. Apa ni, koma, jema, saya pun tak pandai, Perak. Orang Perak kata dengan, uish, ustaz pun pandai dekat Perak lah. Gitu. Jadi ini adalah cara untuk masuk. Bagi tu, macam tu lah juga dengan Rasulullah, bila mana dalam keadaan para sahabat sembang bab dunia, Nabi pun sembang bab dunia juga, menandakan bahawa tawaduk yang ada pada Rasulullah SAW, walaupun Nabi Muhammad ni kalut dengan urusan menyebarkan agama Islam, tapi tak loket untuk sembang bab dunia dengan para sahabat. Bila mana kami sembang bab akhirat, Nabi Muhammad pun sembang bab akhirat juga. Bila mana kami sembang bab makan, Nabi Muhammad pun sembang bab makan juga. Jadi itulah merupakan antara perkara yang perlu untuk kita ambil. Maksudnya apa? Jangan kita hanya sekadar dengan puak-puak kita ya. Kita mengaji, semua orang mengaji ya. Tu yang duk naik motor, tu yang duk berkapal, tu yang duk buka tudung, tu buat tak tahu. Takkan kita nak biar mereka kot. Jadi kita nak masuk dengan mereka, kita kena cari jalan macam manakah untuk tarik mereka dekat dengan Islam itu sendiri. Masjid kita buat. Masjid takkan tempat semayang lah. Ya, masjid tempat semayang. Tapi tuan-tuan, nak tarik peniaga mai, nak tarik orang ramai mai, masjid kita ni kita buat bazar. Kita buat carnival. Orang ramai pakat berniaga kat situ, orang yang luar pun pakat main masuk. Lah kali orang akan kata apa? Oh, masjid ni tempat untuk niaga juga tu. Niaga belakang tu lah, bukan dalam masjid, belakang tu. Oh, macam tu rupanya. Akhir sekali, masjid kita akan jadi pusat. Orang berniaga boleh, orang nak main bola kat depan tu boleh, dia ada peraturan je lah. Tak ganggu masjid. Bila mana orang azan, yang berniaga tu semua pakai masuk maya. Maka itulah merupakan antara dakwah kita kepada orang ramai. Baik, hadis yang keseluruhnya. Terlajak sikit.
Tak apa lah. Mula pun belajar juga ni. Baik. Fi tawallihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa mubasharatihi a'malahu binafsihi fi baytih. Akhlak Rasulullah pada melakukan kerja sendiri di rumah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha su'ilat, ditanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam yasna'u fi baytih. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di rumah? Sebab apakah para sahabat tanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha soalan ni? Sebab bila mana di luar rumah Nabi Muhammad dilihat dalam keadaan yang cukup megah. Di luar rumah dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan yang cukup diagungkan. Orang cukup hormat. Kita tuan-tuan, akhlak kita ataupun sikap kita ni dalam rumah, luar rumah lain. Tak? Kau dia sama juga. Oh, mentang-mentanglah dia tutup guru. No. Dia tutup guru. Tutup guru tu, luar rumah orang hormat bagi elok. Main dalam rumah, sembang dengan bini dia pun. Hormat sikit, hormat sikit. Ni tutup guru ni cakap ni. Padahal bini dia pun nak cakap dengan dia. Bini dia pun nak sembang-sembang dengan dia. Tak, tutup guru ni jaga bagi elok. Ada gitu? Tak ada. Kan? Maka Nabi Muhammad ni bila mana dilihat gah di luar, dilihat hebat di luar di luar rumah, macam mana ke akhlak Nabi dalam rumah? Para sahabat tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala merupakan guru kepada para sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana akhlak Nabi di rumah? Sama dengan luar. Luar ni Nabi Muhammad pemurah, Nabi Muhammad tak marah. Kita kata luar rumah, oh senyum, hehehe senyum. Tahan marah orang, marah apa tu. Balik-balik rumah kan, bini kita orang pertama yang kena marah. Bini kena marah, bini kena maki hamun dengan kita. Ano? Kemudian luar rumah, oh pembersih. Balik-balik rumah, kita lah antara orang yang pengotok. Na'udzubillah min zalik. Jadi, macam mana ke akhlak Nabi di rumah? Kata Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqalat yukhitu thawbahu wa yakhsifu na'alahu wa ya'malu ma ya'malu ridalu fi buyutihim. Nabi Muhammad di rumah, dialah yang jahit baju. Jahit baju sendiri. Di rumah, Nabi Muhammad yang jahit kasut sendiri. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni pakar dalam jahit. Boleh jahit. No? Kita kan orang lelaki kan balik-balik rumah tak reti nak masak lah. Bagi kat bini buat semua. Pasal apa? Sebab terampah tau. Yeah, terampah reti. Nak masak tak reti. Ya, tu kita lah tu. Jadi orang panggil apa? Sama lagi orang cakap pun. No? Cakap pandai. Ceramah pandai. Balik rumah suruh bini masak. Kita tak pandai masak. Okay? Tapi akhlak yang ada pada Rasulullah SAW, jahit baju sendiri, jahit kasut sendiri. Wa ya'malu ma ya'malu ridalu fi buyutihim. Para sahabat nak dengar kok-koklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha nak bagi tahu bahawa Nabi Muhammad bila dalam rumah eksklusif. Nabi Muhammad dalam rumah ni dia pun gah juga. Serupa macam orang luar, orang hormat dia. Rupa-rupanya dah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bagi tahu kepada para sahabat yang lain, Nabi Muhammad ni dalam rumah sama macam lelaki dalam rumah juga. Laki dia dalam rumah macam tu juga, main-main dengan anak dia, main-main dengan isteri dia, lari sana lari sini. Macam tu lah juga dengan Rasulullah. Nabi Muhammad pun dalam rumah main dengan cucu dia, main dengan anak dia, main dengan isteri dia dalam rumah. Sama macam laki yang lain. Nah, seperti mana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ke-8. Sikit lagi insya-Allah. Hadis Samin fi sa'yihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam fi qada'i hawaijin nas. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam pada menunaikan hajat manusia. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu katanya, in kanatil amatu min ahli al-madinati lata'khudhu biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا.
adalah seorang perempuan amah, seorang perempuan kecil amah, min ahli Madinah, daripada penduduk Madinah, satu hari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang tangan Nabi, tarik, fama yanzi'u yadahu min yadiha. Nabi Muhammad, bila mana seorang perempuan ni pegang tangan Nabi, tarik, Nabi tak lepas. Baik, kata guru kami Syekh Tariq, okay, hadis ni pertamanya menunjukkan bahawa al-amah di sini adalah kanak-kanak perempuan kecil, budak kecil. Apa hukum budak kecil pegang tangan orang lelaki besar? Harus. Dan tak membatalkan wuduk, lagi mana tak timbul syahwat. Bukan tak timbul syahwat, tak berasa syahwat dengan dia. Budak kecil, umur 4 tahun, umur 3 tahun perempuan, lelaki besar, tarik. Harus hukum dia. Bukan kata haram, bahkan tak batalkan wuduk. Al-Ammah di sini seorang perempuan kecil, kata Syekh Tariq. Yang pertama, riwayat menyebutkan bahawa perempuan kecil pegang tangan, apa hukumnya? Tak haram dan tak batal wuduk. Riwayat kedua menyebutkan bahawa perempuan yang besar, Al-Ammah ni maksud perempuan besar. Perempuan yang besar dipegang di sini. Ni, Nabi pakai baju, dipegang sini. Bukan pegang tangan, tapi pegang di sini. Tarik. Maksudnya apa? Tak sentuh. Tak sentuh Nabi. Pegang di sini, tarik. Sebab Nabi Muhammad tidak menyentuh kepada perempuan, tarik. Yang ketiga, kata Syekh Tariq, ayat ini khusus, no? Khusus, khususiat Rasulullah. Tapi jadi kalau sembang hambat pada orang, lagi orang bising ya? Ha, tapi saya amanahlah apa yang guru kami sebut, saya sampaikan. Kata guru kami Syekh Tariq, khususiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada seorang perempuan pegang tangan Nabi, itu hukumnya adalah harus. Khususiatnya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sampaikan amanah daripada guru kami Syekh Tariq, itulah yang disebut, yang kami dengar dari mulut dia, bila mana pegang tangan tapi hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kita manusia, kita orang biasa tak boleh buat gitu. Ya? Ikut mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mazhab kita Asy-Syafi'i, maka tak dibenarkan untuk orang lelaki, orang perempuan yang ajnabi-ajnabiah pegang tangan. Sehingga benda tu dikatakan bahawa haram hukumnya, bahkan mendapat dosa. Tapi khususiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan. Boleh ya? Tapi yang kita berpegang pendapat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama apa dia? Budak kecil. Yang keduanya pegang di sini. Okey, ditarik. Ha, tulis ya. Tulis tiga benda tu yang disampaikan oleh guru kami ketika mana bahas berkenaan dengan hadis ni. Baik. Jadi bila mana ditarik tangan oleh seorang amah anak perempuan tu, tarik bawa pita mana pun, maka Nabi Muhammad ikut pegang, ikutlah pita mana pun. Syekh Tariq tuan, waktu kami bawa aja, kami tengok tu letih-letih. Allah. Tuan-tuan bayangkan lah dari Kelih, mai balik kat Kedah, pergi kat Langkawi, pergi ke Selangor, pergi ke Johor pula, patah balik pula. Letih. Allah. Tapi letih dia tu, tak pernah pun dia kata, ish letihnya. Tak pernah kata letih. Apa yang kami minta, semua dia buat. Apa yang kami minta, semua dia buat. Nak jumpa dengan Syekh, boleh. Nak ambil sanad, boleh. Nak makan sekali, boleh. Semua boleh. Okey, boleh. InsyaAllah aku buat. InsyaAllah boleh aku buat. Itu Syekh Tariq. Maka tuan-tuan, bila mana baca hadis ni, kami kata pada dalam hati, sebiji macam yang dilakukan oleh guru kami, Syekh Tariq sendiri. Maksudnya apa? Guru yang merobi, tunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dalam keadaan letih, so tak asal letih, letih sangat. Tengok gaya pun letih, tapi tak pernah tolak dan tak pernah kata, ish saya letih lah, boleh tak tangguh program? Tak pernah kata. Apa yang diberitahu, semua diiyakan. Itu guru Syekh Tariq. Buah hadis lah. Baik, maka macam tu lah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak pernah ditidakkan, melainkan kesemuanya ditunaikan hajat, sehingga kan anak perempuan yang tarik tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pilih tak mana sekalipun, Nabi Muhammad ikut sekali lebih. Ha, ikut sekali lebih. Dan ada kisah lagi cerita berkenaan dengan bab ni. Hajat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan tengok dalam sesi yang kedua pula. Lepas Zuhur ni. InsyaAllah saya akan cerita bab berkenaan dengan seorang hamba. Seorang hamba dalam keadaan dia pun berhajat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-9. Fi rahmatih sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
yasma'u buka' as-sabi wa huwa fi as-salati fa yaqra'u bis-surati al-khafifati aw bis-surati al-qasirah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar ada kanak-kanak kecil yang menangis di belakang ketika mereka dalam keadaan solat. Lalu Rasulullah membaca surah yang pendek ataupun surah yang ringan. Nabi Muhammad ketika mana jadi imam, bila mana baca surah, memang surah yang dibaca pendek dah, tak panjang pun pendek. Tapi tuan-tuan, bila mana ada berlaku perkara yang tak disenangi oleh mak ayah ataupun makmum, makmum di belakang tu dengar kata anak menangis, bila anak menangis tuan-tuan, tahu dah kata mak dia dalam keadaan tak tenang, mayang tak tenang, anak menangis. Bila mana dalam keadaan macam tu, rahmatnya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, boleh baca ada orang di belakang. Boleh baca ada orang di belakang. Akhir sekali, Nabi Muhammad yang sepatutnya baca surah yang biasa, sederhana, tapi diringankan, dikurangkan, dipendekkan. Sebab apa? Meraihkan. Dan sebab tu dah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bila mana satu orang jadi imam, falyukhaffif, hendaklah orang yang jadi imam tu ringankan sembahyang. Sebab apa? Di belakang kita ni makmum yang macam-macam. Ada yang sakit perut, nak terberak, ada yang nak terkencing, ada yang saat lagi fikir nak balik ke rumah, ada yang tadi ni hilang kunci kereta, main-main saat nak teringat duduk di mana. Ada macam-macam ni orang. Bila macam-macam ni orang, ada yang besar, kecil, tua, muda, maka ringankanlah sembahyang bagi siapa-siapa yang jadi imam. Melainkan kalau kata dalam keadaan tempat tersebut, imam makruf kata bacaan panjang. Contoh di Mekah, Madinah. Makruf. Kalau kata solat tarawih, panjang bacaan dia, makruf. Dan memang orang yang pergi ke Mekah, Madinah, tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan kita yang di tempat masing-masing. Yang ke-10. Hadis yang ke-10, fi qabulihi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi salam al-hadiyah wa ithabatihi alaiha. Nabi Muhammad menerima hadiah dan juga membalasnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu alaiha. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam menerima hadiah dan juga membalasnya. Nabi Muhammad bila mana terima hadiah, tuan-tuan, apa jua hadiah yang diberikan kepada Rasulullah, dia akan ambil hadiah tu dan juga dia cium. Dia letakkan di antara baina ainai, di antara dua matanya. Okey, sebagai tanda hormat dan juga sebagai tanda mengagungkan hadiah yang diberikan oleh orang tersebut. Bukan takat tu, tapi sifatnya ada pada Rasulullah juga, bila mana orang bagi hadiah, dia akan balas balik hadiah tersebut. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukup sekadar tu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti rehat sat. Ano? Berhenti rehat sat. Sebelum daripada masuk sesi yang kedua oleh Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf sesi yang kedua, dia akan baca daripada hadis yang ke-11 sampailah hadis yang ke-20. Kemudian saya akan ambil pula lepas zuhur pula. Lepas zuhur pula saya akan ambil pukul 2. Lebih kurang lah. Kita balik makan apa semua, saya akan ambil pula pukul 2 sampailah hadis yang ke-30. Syekh Yusuf dia akan ambil 31 sampai perhabis. Dan juga last sekali, kita akan berikan sanad ijazah kitab kita ni yang kami ambil sendiri daripada Syekh Tariq, pengarang kitab kita yang ada pada hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi tuan-tuan, mana-mana katanya Syekh Yusuf nak bagi ijazah serban petang ni, nak bagi ijazah serban dengan ni apa tasbih, tuan-tuan boleh bawa lah. Ano? Juga yang diambil dari Syekh Tariq juga ijazah sebut, dia boleh bawa lah serban ataupun apa ni, tasbih untuk ijazah yang diberikan oleh Syekh Yusuf Neri pada petang ni, selesai daripada pengajian kita. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Kita mungkin rehat lah. Mungkin rehat lebih kurang 15 minit. 11:30 mula lah. Boleh? Kan nak turun mula tu? Rehat tak? Rehat tak? 5 minit? Okey, rehat 5 minit tak? Rehat 5 minit. Kemudian sambung pula. Nah, lepas 5 minit insyaAllah. Kau nak keluar pergi minum ayam ke? Nak pergi tandas ke mana ke? Boleh. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.